Oke Ipin, gimana Ipin? Sudah selesai Ipin? Woi, sudah mantap ya, mantap. Nah ini dia teman-teman pedang, rumah pedang kita. Dan sekarang kita bakal coba showcase dari rumahnya Ipin dulu ya. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit dong. Ya teman-teman, di video hari ini kita lanjut lagi teman-teman Minecraft No versus Pro. Oke teman-teman, nah di video hari ini kita bakalan membuat rumah lagi teman-teman. Tapi rumahnya berbentuk pedang ya Ipin. Kok bisa Ipin? Gak bisa ya. Oke, challenge-nya kita buat rumah bentuknya pedang teman-teman. Atau kita bisa tinggal di dalam rumah pedang gitu ya, mantap. Oke teman-teman, nah di sini karena rumahnya lumayan susah, jadi kita perlu waktu 20 menit ya teman-teman. Dan oke, daripada berlama-lama lagi, kita bakalan langsung aja ke di sana Ipin. Kita bakalan cari di sini agak jauh ya, karena kemarin dia mengambil space kita nah di sana ya. Oke Ipin, kau siap Ipin? Siap Ipin. 3 2 1 let's go. Sudah bisa mulai Ipin. Oke, kita bakalan ambil dulu bahan-bahan yang kita perlukan teman-teman untuk membuat ini ya, membuat pedang yang mantap. Wah, ini rumah pedang teman-teman. Dan oke, kita butuh ini aja dulu. Jadi kita bakalan langsung buat sketnya di sini. Kita buat menggunakan kita ambil dulu contohnya ya. Ini pedangnya bam, dan kita pakai wool hitam ya, ternyata wool hitam. Nah, sudah mantap. Kita bakalan langsung aja buat ya teman-teman. Nah, di sini kita awalnya menggunakan wool hitam ya. 1 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita ke sini lagi. Ah, kayak gini ya. Ini rumah pedang, teman-teman. Rumah pedang ya. Ini gimana coba ya? Kita bakalan buat-buat dulu ya. Oke, sekarang kita buat gini ya, teman-teman, buat pegang. Kayaknya ini kurang terlalu panjang. Kita panjangin lagi beberapa blok aja ya, teman-teman, biar matching itu tampilan pedangnya nanti dari jauh. Oke. Kayaknya wih, segitu sudah mantap ya. Jadi di bagian bawah juga kita samain aja. Woi, Pin. Pedangnya memang ekstrim, teman-teman. Mainstream enggak ya? Oke, sudah kayak gini. Sekarang kita buat ke sampingnya. Oke, ke sampingnya kita buatnya kayak gini, bam. Oke. Nah, ini adalah pegangannya. Bukan pegangan sih. Jarak untuk pegangannya. Sudah, kemudian ini juga ke sini. Dan weh, kurang panjang lagi satu blok. Nice. Oke, kayak gini dan iya. Oke, nah sih ini mantap ya. 1 2 3 ini hancurkan. Wuh. Sudah nice, dan kita ke sini lagi. Bam bam bam. Ini pegangannya nanti di atas ya, teman-teman. Oke, saya masih belum kepikiran nanti di dalam rumahnya bakalan gimana gitu ya. Di bagian sini juga. Dan bam, gimana ini? Aku sih bingung ya. Oke, ah di sini. Ya, sudah nice. Nah, ini adalah bagian pegangan dari pedang kita. Oke, bam, kayak gini. Sudah mantap. Nah, segitu aja ya, teman-teman. Kita buat pegangan juga di bagian sini. Nah, ih. Oke, nanti di tengah-tengahnya ada wool bir, ada diamond biru ya, teman-teman. Kita di sini kayak gini, kemudian kayak gini. Oke, kita di sininya kayak gini. Oke, kemudian ke atasnya full. Ah, ke atasnya full. Seriously? Seriously? Full? Oh my god. Ah, yap. Oh. Nah, kayak gini teman-teman. Pedang kita sudah mantap. Sekarang kita tinggal buat ini sebagai ruangan ya, teman-teman. Dan kita bakalan percepat videonya.
Dan kita juga perlu yang namanya pintu. Oke, kita pakai pintu yang ini dan glowstone dan glass juga, mantap. Oke, ini aja dulu ya teman-teman. Kita kasih stair di sini untuk kita naik. Oke, halo skeleton. Halo. Ada skeleton, sudah ada tamu aja di rumah saya. Mungkin karena di sini gelap ya teman-teman. Jadi kita bakalan kasih yang namanya glowstone. Kita kasihnya di bagian sini dan di bagian sini di tangga ya teman-teman. Tangga menuju ke atas dan di sini juga kita kasih glowstone. Yup. Dan di bagian sini juga. Oke. Kemudian di sini masih gelap, kita kasih glowstone lagi. Dan di sini juga gelap ya teman-teman. Oke. Di bagian gelap kita kasih glowstone. Nah, sudah mantap jiwa. Nah, di bagian sini kita perlu yang namanya dapur, kita perlu yang namanya furnace. Oke. Kemudian kita perlu yang namanya bed dan bed yang warna pink. Kemudian kita perlu apa lagi ya? Jukebox. Kita perlu kaktus, kita perlu apa lagi? Ini apa lagi ya biar mantap temen-temen. Wow, ini crafting table dan chest dan enchanting table. Apa lagi ya, kita ambil-ambil dulu biar semua dulu. Lagi one ini ya, kepala dragon. Oke, sudah mantap. Kayaknya kurang di sini, kita bisa kasih apa ya? Mungkin kita kasih chest ya, kasih chest bisa ya teman-teman. Ah, kasih chest aja di sini. Kemudian sudah kayak gitu, ini kita hancurkan chestnya. Ini adalah jalan naik teman-teman. Ini dapur kita ya. Kemudian kita bisa menggunakan pain ya teman-teman. Saya lupa namanya pain. Painting bukan ya. Apa namanya, saya lupa sih. Oke, kita pain aja coba ya. Kita mau gambar-gambar. Nah, ya sudah mantap ini ya. Mau gambar-gambar. Yo, sudah mantap di bagian sini. Dan di sini juga kita kasih gambaran. Oke. Oke, nah kayak gitu. Ya, nice kan teman-teman, nice. Ya, gambaran-gambaran kecil biar mantap dapur kita, biar nggak bosan ya. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk di atas, di sini tempat tidur kita. Nah, cukup sempit tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Kita kasih bed, kemudian kita kasih crafting table, kita kasih yang namanya enchanting table, dan kita perlu meja dan kursi ya. Meja pakai stair ya teman-teman. Ya, stair. Oke, kita taruh di bagian sini. Nah, kita perlu mejanya di sini dan kita perlu stair. Oke, ini kita hancurkan dulu. Nah, kayak gini ya. Ini terlalu mepet, ini kita di sini. Sudah mantap, sudah mantap. Nah, kayak gini aja teman-teman rumah pedang kita. Kita bakal coba ke bawah lihat si kamarnya Ipin. Wah, sudah selesai Ipin. Oke, Ipin, gimana Ipin? Sudah selesai Ipin. Wah, sudah mantap ya, mantap. Nah, ini dia teman-teman rumah pedang kita, dan sekarang kita bakal coba showcase dari rumahnya Ipin dulu. Dulu ya. Oke Ipin, rumah kamu dulu, showcase Ipin. Oke, dari luar ada. Kita lihat rumah Ipin dari atas. Wih, sudah bentuk pedang teman-teman. Nah, ini sudah mantap ya. Ini ujung pedangnya, ini pegangannya. Kemudian kita ke bagian dalam ya. Bagaimanakah bentuk rumah di dalam rumah Ipin? Oke, ya dia duluan. Oke, ini ada banyak cabang ya. Mana-mana ini Ipin? Kita mulai dari mana Ipin? Kita mulai dari sini. Wih, ini kamar tidur Ipin. Eh, mantap ya. Oke, kalian sudah lihat ini teman-teman. Ada gini ya. Oke, mantap. Mantap Ipin. Dan di bagian sini ada apa ini? Ini masih kosong ya. Kemudian di sini ada dapurnya. Wih. Nah, teman-teman, kalian sudah lihat ini tuh kamarnya dan di bagian sana dapur. Nah, untuk teman-teman yang melihat video ini sampai di sini, kalian kasih nilai berapa untuk rumah pedang milik Ipin, teman-teman? Kalian komentar di bawah. Oke, sudah ya. Sekarang kita bakal langsung ke rumah kita, teman-teman. Wow, look. Rumah kita terbuat dari diamond sword ya. Sudah mantap jiwa ini, teman-teman. Lihat. Oke. Nah, dari luar sudah mantap dari diamond. Sekarang kita bakalan coba showcase ke dalam ya. Ayo Ipin, kita ke dalam dari sini. Nah, di sini adalah dapurnya, teman-teman. Dapur yang sederhana di bagian sini. Ada furnace dan lain-lainnya. Oke, masih ada gambar-gambar.
Kemudian untuk tempat tidur kita ada di bagian atas ya. Oke, kita lihat. Nah, ada skeleton yang berkunjung ke sini. Halo skeleton. Nah, di sini ada meja untuk belajar atau bekerja. Di sini tempat tidur dan bisa melihat pemandangan dari atas. Karena inilah tempatnya tinggi, teman-teman. Oke. Sudah mantap ya. Nah, kalian kasih nilai berapa untuk rumah saya ini, teman-teman? Di sana dapur dan kamar kita. Oke, kalian kasih nilai di komentar di bawah. Oke, Pin. Sudah ya, kita bakalan langsung keluar, teman-teman, di rumah Diamond Pedang milik kita ya. Oke, teman-teman. Demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat rumah pedang yang sudah mantap jiwa di build Battle Minecraft Nerd versus Pro. Dan ya teman-teman, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini, teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.